Wacapres Koalisi Indonesia Maju Prabowo Subianto menganggap dinasti politik suatu hal yang wajar dan baik apabila berorientasi untuk kepentingan bangsa dan juga negara. Prabowo menyebut selama dinasti politik memberikan nilai yang positif bagi negara, dirinya pun tidak mempermasalahkan hal tersebut. Prabowo mengaku bahwa ia juga bagian dari dinasti politik, yakni sebagai putra dari Sumitro Djoko Hadikusumo dan cucu dari Raden Mas Margono Djoko Hadikusumo. Kendati demikian, Prabowo menegaskan, dinasti keluarganya adalah ingin mengabdi kepada rakyat dan negara Indonesia. Ya, wajar. Kalau kita jujur, Anda lihat di semua partai, termasuk PDIP, ada dinasti politik. Dan itu tidak negatif. Kenapa seolah-olah meninggalkan nilai-nilai progresif? Tidak benar itu, ya. Saya dari dinasti politik, saya putranya Sumitro Djoko Hadikusumo, saya cucunya Margono Djoko Hadikusumo. Kami dinasti dalam arti keluarga kami selalu berjuang untuk rakyat. Dua adik orang tua saya gugur untuk republik. Jadi kita ambil pengertian yang positif dari pengertian dinasti politik adalah keluarga yang patriotik, keluarga yang ingin berbakti kepada negara dan bangsa. Salahnya apa? Ya, jangan dipolitisasi. Ya kan, soal umur dibilang ini terlalu muda, itu terlalu tua. Jadi gimana? Kita mau berbakti. Jadi jangan membuat kabur kasihan rakyat. Pelajarilah program kami, pelajarilah program semua pasangan calon, dinilai yang mana yang lebih mampu membawa kebaikan, kemakmuran kepada negara, bangsa, dan rakyat. Dan monggo rakyat yang akan menentukan, ya. Jadi janganlah narasi dibawa-bawa ke situ, ya. Dari Jakarta, tim Sinpo TV melaporkan.